sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik memimpin ibadah temu pisah Pendeta Fungsional HKBP Tebet Resort Tebet Jakarta Selatan. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta secara resmi memberangkatkan Pendeta Dina Meriana Sinaga menuju pelayanan yang baru sebagai Pendeta Resort HKBP Resort Aik Nauli Distrik 3 Humbang setelah sebelumnya melayani sebagai Pendeta Fungsional di HKBP Tebet selama 5 tahun. Surat keputusan ketetapan nomor 342 garis miring PDT garis miring SK Menteri Guara di Bata Amar Dohot Guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus Dohot Guar ni Tom di Parvania Tupa Borhat Mahamu Inang Pagita Dina Mariana Borusinaga Sian HKBP Resort Tebet Tupa Kogosyamuna Nai Baru Gabe Pagita Resort di HKBP Resort Aik Nauli Distrik 2 Lumpang. Saya di pasu-pas Tuhan tak maka pakai sembunan nasional di Hilirion. Jadi diperbukui ku tiba tahu mahamu ingat pakai sembunan naik baru. Amin. Dalam kesempatan yang sama, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melantik Pendeta Enrico Lambok Sinaga sebagai pendeta fungsional yang baru di HKBP Tebet setelah sebelumnya melayani di HKBP Rawamangun Resort Rawamangun Jakarta Timur. Pendeta fungsional di HKBP Tebet Resort Tebet. Mengenai surat keputusan ketetapan Yesus HKBP menurut peraturan HKBP dohot ulau ni pendeta fungsional. Nuai nama dukun mau di kamu amang pandita Indri Ponapok Sinaga. Nawar do kamu ucap penonton. Gabe pandita fungsional di HKBP Tebet, Resort Tebet Distrik Walu DKI Jakarta. Marhitihide goare di kota amat. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tot di perabadia. Kujak kom mahamu gari pandita fungsional di HKBP Tebet, Resort Tebet, Distrik Walu, DKI Jakarta. Sai yongani jara di perbubui Tuhan di mata mahamu. Mangulau seluruh pulau ni. Masamar sarap goar na merdihi di pakubesumu. Acara pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional HKBP Resort Tebet berlangsung pada Minggu Advent 1, 28 November 2021, bertempat di Gedung Gereja HKBP Tebet, Jalan Tebet Barat, Dalam 5, Jakarta Selatan, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara ibadah pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional HKBP Tebet berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta ditayangkan secara langsung atau live streaming melalui kanal YouTube HKBP Tebet. Ibadah berbahasa Batak dilayani liturgis Pendeta Poltak Novis Napitupulu, Pendeta Fungsional HKBP Tebet, Pembaca Warta Jemaat Sintua Erik Matondang, Pembaca SK Mutasi oleh Sekretaris Distrik Pendeta Wilson Saragi. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik dalam khotbahnya menyampaikan makna topik Minggu menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan berdasarkan 1 Tesalonika 3 ayat 9-13. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menekankan agar seluruh jemaat menjaga kekudusan gereja, kekudusan lingkungan, dan kekudusan kepribadian dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Napa dua hon ditunggu-tunggu nasida asang giat lambat tanpa di holong ni roha. Tentu kita sangat bangga dan senang dengan program-program gereja kita yang menunjukkan kepedulian kita untuk menunjukkan kasih kita kepada setiap orang yang membutuhkan. Tapi gina kita tinggi masih goda nggak keulon nata patupa dalam rangka mendukung dan menunjukkan kasih kita kepada sesama dan kepada orang lain.
Acara pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional HKBP Tebet juga diisi dengan kata-kata sambutan dari pendeta yang diberangkatkan, pendeta yang dilantik, perwakilan jemaat, serta bimbingan dan pengarahan dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik. Acara yang berjalan dengan penuh hikmat dan sukacita juga diisi dengan pemberian cenderamata atau tanda kasih dari gereja HKBP Tebet kepada Pendeta Dina Meriana Sinaga atas pelayanannya selama 5 tahun di gereja HKBP Tebet Resort Tebet. Isodako Tuhan dewatama bohina tuho jalasi marohana midaho. Didopakon Tuhan dewatama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutotip. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.